Saya Fadlun Duifa, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Sejarah, SMA Negeri 1 Torcun, Kabupaten Sampang, Madura. Fikih sadar nggak? Semua orang pasti melakukan kesalahan. Dan saya pernah mendapati teman kamu itu bukan yang baru melakukan hal yang sama. Jadi intinya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Betul Bapak, saya merasa baru melakukan ini Bapak. Oh iya, ketika Fikih sarapan ya, sampai bela-belain keluar dari kelompok dan sebagainya, pasti Fikih punya alasan. Siap. Tadi saya di rumah keserapan karena ibu saya sakit, Pak. Serapan ibunya sih? Demam, flu, Pak. Capek tak mungkin, Pak. Baik, semoga ibu kamu segera pulih kembali, ya. Iya, Pak. Mohon doanya, Pak. Nah, intinya begini, Pi. Seharusnya, Fiki kira-kira sudah bangun pagi, tidak tadi, Pak? Sudah, Pak. Jadi Fiki sudah bangun pagi, sudah siap-siap untuk berangkat sekolah ya. Sudah, Pak. Cuman persoalannya Fiki belum sempat sarapan karena ibu Fiki sakit seperti itu. Baik Fiki, kira-kira yang Fiki lakukan ya melanggar keyakinan kelas enggak? Iya Bapak, saya melanggar keyakinan kelas Bapak. Apa yang Fiki lakukan melanggar keyakinan kelas apa? Saya tidak disiplin dan tidak menghargai orang lain, Bapak. Menurut kamu tidak menghormati orang lain dan disiplin itu penting tidak buat kamu? Bagi saya itu adalah hal yang sangat penting, Bapak. Nah, kalau kamu menganggap bahwa disiplin ya dan menghormati itu penting, saya akan dilakukan oleh Fiki. Saya akan coba belajar, Pak, untuk memasak nasi atau enggak dengan lauk telur, Pak, supaya agar ibu saya tidak sempat untuk masak, itu saya gampang buatnya, Pak. Nah, itu yang terpenting, ya. Sehingga kamu tidak lagi telat ke sekolah. Lagi. Ya, dengan cara belajar memasak minimal telur dan sebagainya, Fiki akan menjadi orang seperti apa nanti ke depannya? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan menghormati orang lain, Pak. Nah, baik kalau begitu. Sekarang, Fiki, silakan kembali ke kelompoknya dan segera menyesuaikan ya tugas-tugasnya supaya proyek ini bisa selesai. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Sumpah, silakan duduk. Terima kasih. Ini Bapak ada? Iya, Sumpah. Tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Martin di rumah pelajaran agama. Sepertinya Sumpah ada kesalahan ya terhadap beliau. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi saat pelajaran mata pelajaran?
Jadi laporannya Sukma itu telatnya 15 menit. Terus selama 15 menit di Sukma ada berapa? Saya ada di kamar mandi. 15 menit ada di kamar mandi. Sejak apa loh di kamar mandi? Iya, saya tahu. Kira-kira kamu tahu nggak apa fungsinya kamar mandi? Ya, kamar mandi itu pasti banyak orang yang butuhkan. Dengan waktu 15 menit itu cukup mengganggu sekali orang lain yang sedang butuh kamar mandi itu. Gini Suma, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Dan setiap kesalahan yang kita lakukan pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya Sukma? Kenapa Sukma sampai telat masuk ke kelasnya Pak Mati 15 menit? Ya, ternyata ada di kamar mandi. Ya Bapak, saya malu bercerita. Tidak apa-apa, nah. Kalau kamu percaya pada Bapak sebagai wali kelasnya, nah, saya siap mendengarkan cerita kamu. Yang penting kamu percaya sama Bapak. Saya sedang putus dengan pacar saya. Oh gitu. Sudah berapa lama kamu baru hubungannya? Sudah 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun? Sudah cukup lama ya? 2 tahun, cukup lama sekali. Kenapa alasan dia meninggalkan kamu? Dia sudah punya pacar baru, Bapak. Oh gitu. Iya, Sukma. Semua permulaan pasti ada akhir. Setiap perjumpaan pasti ada bisa. Sunat tulangnya sendiri. Nah, ini harus menjadi pelajaran penting bagi Sukma. Saya yakin dan percaya ini adalah takdir terbaik untuk kamu sehingga kamu bisa putus dengan pacar kamu itu. Kok gitu, Pak? Iya. Sukma tahu tidak? Sebenarnya perempuan itu mulia dan dimuliakan. Benar ini. Agama ini ya sangat memuliakan perempuan. Makanya ketika seorang laki-laki ingin membangun hubungan, menghalalkan seorang perempuan, itu syaratnya banyak. Harus diakad, harus memberikan mahar, bahkan tidak jarang maharnya itu cukup. Lumayan mahal seperti itu. Betul tidak? Nah ini makanya kamu pastikan diri kamu yang sudah oleh agama dimuliakan itu kamu jaga, setuju? Karena laki-laki manapun gitu sangat ingin seorang perempuan itu yang benar-benar menjaga semuanya. Sukma berangan-angan deh, cukup seorang laki-laki yang soleh, baik, ya kecuali Bapak yang pertama kali menyentuh itu pun dalam keadaan halal secara agama. Jadi Bapak, kalau pacaran itu tidak halal, kalau tidak halal berarti haram ya Pak? Ya, ya pasti seperti itu, betul sekali. Coba bayangkan, kamu 2 tahun membangun hubungan, ya. Kemudian kita sepakat nih, kalau pacaran itu hukumnya haram, itu karena tidak halal. Kira-kira hidup kita menjadi berkah kan? Bahkan sudah banyak dosa dan ini berdampak pada orang lain. Nah contohnya faktanya jelaskan ya, ketika kamu putus dari pacar kamu, kamu telat meresahkan guru agamanya. Tanya-tanya, biasanya kamu ceria, tidak pernah telat, tugas telat terkumpulkan semuanya. Kemudian ini akan menjadi apa namanya, cerita bagi orang lain, oh semua ini dan sebagainya. Betul gak ya? Nah makanya kira-kira nih, menurut Sukma, ketika Sukma telat masuk ke kelas, keyakinan kelas apa yang Sukma banggakan? Saya tidak disiplin waktu, Pak. Betul sekali. Ingat ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal. Nah, baik,
kalau misalnya menurut kamu disiplin ini adalah hal penting buat kamu, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan ke depan untuk memperbaiki? Baik Bapak, saya akan segera move on dan tidak pacaran lagi, supaya saya bisa semangat belajar lagi dan bisa tepat waktu dan belajar dengan baik. Baik semua, luar biasa ya. Setelah semua bisa move on dan sebagainya, kira-kira ya, semua akan menjadi orang seperti apa nanti ya, ketika semua sudah move on? Baik Bapak, saya akan menjadi siswa yang disiplin. Baik, luar biasa. Saya berharap ini menjadi pelajaran penting ya buat semua, dan saya dan semua buat teman-teman yang lain. Kalau begitu, tetap move on ya. Segera move on ya. Senyum dong. Masya Allah. Baik, kalau itu silakan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih Bapak. Ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.